Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, akhirnya tadi setelah ngopi sebentar, akhirnya saya putuskan untuk ke Bojonegoro. Nah, ini saya dari Pasar Babat. Kita ke arah Bojonegoro ya, teman-teman. Ini untuk pertama kalinya, jadi saya mungkin sedikit ini ya. Nah, saya kurang tahu jalannya, tapi bismillah, semoga nggak ada kendala, bisa sampai dengan selamat dan nggak ada apa-apa, nggak ada halangan ya, teman-teman. Di sini banyak warna-warni ya, di cat ada, tapi ada iklannya, iklannya Nippon Paint. Tapi kayaknya lewat sini jalannya bagus kok, teman-teman. Dulu saya sering ke Gofan ya lewat sini beberapa kali sih, nggak sering, waktu ada dia sih. Ya, bismillah teman-teman, kita ke Bojonegoro. Kalau di sini, kalau lewat sini orang bilangnya lewat mana ya? Lewat Brno ya, Brno. Buat nanti tak cari di Google Map dulu buat bikin judulnya ya. Soalnya ke Bojonegoro itu bisa lewat Pakah juga bisa. Lewat sini juga bisa. Nanti mungkin pulangnya nanti tak lewatkan Pakah. Terus kemungkinan saya ke Tuban. Soalnya mau pulaan juga sih. Sampai sini ya iklan Nippon Paint ini. Bagus. Warna-warni, tapi warnanya warna kalem. Warna soft. Enggak ada yang merah ngejreng gitu, enggak ada. Kayaknya sih enggak belok-belok nih lewat sini ya. Dulu saya dulu enggak pernah pakai Google Map kok. Nah, ini ada selamat datang di Bojonegoro produktif energik. Oh, berarti sini sudah masuk Kabupaten Bojonegoro ya. Iya, jalan raya Bojonegoro. Malah sini sudah masuk Bojonegoro toh. Baru tahu saya. Ada rel kereta api, rel. Jalannya bagus kok, teman-teman. Seingat saya sih bagus, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Zaman saya masih punya mobil. Sekarang nggak punya. Kemarin ada yang nanyain sih di komentar, kok nggak pakai mobil mas. Sudah nggak punya mas. Jual. Nah, jalannya kayak gini ya. Seingat saya dulu, oh, enak kok jalannya sini, teman-teman. Meskipun yang lewat Pakah juga enak, tapi nggak tahu sih yang ada jembatan itu lewat mana sih, jembatan apa ya? Glendeng. Pokoknya yang baru kemarin boleh dilewati kalau nggak salah. Ya semoga aja sudah bisa dilewati semua ya. Baik yang lewat mana pun, semoga sudah bisa dilewati semua. Saya nggak tahu soalnya. Dan ini nggak pakai Google Map ya. Semoga nggak nyasar. Pokoknya setahu saya dulu jalannya nggak banyak belokan kok, teman-teman. Jalannya lurus enak lewat sini.
tapi anginnya kenceng ini, soalnya saya juga kenceng sih, agak kenceng. Masjid Al Muawwanah, Muawwanah. Sebenarnya banyak juga wisata yang pengen tak perbarui ya, yang sudah lama-lama, sudah satu tahun yang lalu, pengen lihat kondisinya juga. Oh, sini kan bau reno ya, berarti kalau tak buat judul dia berno ya. Atau lewat dari pertigaan dari Pasar Babat. Tapi di sini banyak keterangan berno ini ya, bau reno, tapi biasanya nyebutnya berno. Enak berno. Nggak tahu berapa menit ya teman-teman di sana, cuman yang pasti dulu itu nggak terasa, pokoknya jalannya enak soalnya. Ini jembatan apa sih? Jembatan Semar Mendem. Wih, jembatannya jembatan Semar Mendem. Pengen ke Govan saja nih, cuman kok Govan itu bukanya, operasinya itu jam 4 sampai malam, jadi ya enggak bisa saya keluar jam segitu. Pinara Bojonegoro. Oke. Bau aspal ya, padahal ini aspalnya udah lama. Nah, jalannya seperti ini teman-teman, enak. Paling ini ada rel kereta api. Tidur. Oh, tingtung, mau ada yang lewat paling. Bojonegoro Ngiri, kanor lurus, Bojonegoro kiri ya, tak ngiri. Oh, ikuti jalan kanor kan ini ya, ke sana. Saya agak lupa teman-teman, Bojonegoro lurus. Lampu merah.
belum ijo kok wis nerobos. Loh, kok pada nerobos sih? Ya wis lah, lanjut juga. Gak ada yang berhenti ya, teman-teman. Apa sudah kebiasaannya warga sini? Lah gak ada yang berhenti. Saya merah kok berhenti tapi nggak ada yang berhenti. Ya sudahlah, tak tunggu juga lama nggak hijau-hijau. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Maaf Pak Polisi ya. Lah tak tunggu lama ya. Lah warga ya nggak ada yang berhenti. Ya sudah. Kita lanjut teman-teman. Jalannya masih bagus ya. Sini memang masih longgar ya helm ya. Ini enggak ada yang helman ini Mbak sama Mas ini. Tapi memang ada beberapa daerah yang warganya itu bebas enggak pakai helm juga. Dan sudah kebiasaan. Merupanya agak sulit meskipun bisa, cuman agak susah. Ini daerah mana ya? Saya bernol. Berarti Berno itu kecamatan mungkin ya. Oh, besar. Termasuk bagus teman-teman jalannya. Saya mengidamkan Lamongan punya jalan semulus ini di mana-mana ya, enggak cuma di jalan utamanya saja. Ini kan bukan jalan di kotanya aja bagus kayak gini. Sampai agak kayak ngantuk teman-teman saking enaknya jalan. Soalnya anginnya juga hiwir-hiwir. Terus jalannya juga mulus. Cuman saya nggak tahu apa ini sampai mana, terus masih lama enggaknya, itu saya nggak tahu teman-teman. Karena saya sendiri ya tadi ke sini itu cuman beberapa kali ya.
zaman masih ada mobil dulu. Itu pun cuman ke Govan ya, kan muter-muter atau sekedar iseng-iseng jalan-jalan. Tujuannya sudah pasti, setelah itu langsung pulang. Semoga aja nggak hujan ya hari ini. Hujan, wah rugi dong. Dulu saya pernah mantenan di daerah sini ya, mantenannya siapa ya? Ah lihat. Negara lurus, masih lurus. Lurus. Tapi enggak lampu merah ya. Tapi orang-orang berhenti semua ya. Gak lampu merah kok ya, lanjut. Jadi ini mungkin untuk pertama kalinya saya naik motor ya, naik motor ke Bojonegoro. Ayo bu, ayo bu. Hati-hati rawan laka, wajib pakai helm. Bonce. Ya kalau karena jalannya bagus teman-teman, biasanya kencang-kencang terus hilaf. Jadi ada SPBU Pertamina.
enak ya jalannya, nggak ngerunjal-ngerunjal, nggak lubang-lubang, nggak ada gelombang, relatif lurus teman-teman, apa mulus. Jadi nggak ada yang berubah ya. Memang dulu saya seingat saya lancar kayak gini, nggak ada kendala apa-apa jalan ke arah Govan dulu ya. Kalau dari Babat, dan ternyata masih sama jalannya ya, adalah beberapa titik ada yang lubang, ada yang retak, itu ada, tapi keseluruhan bisa disimpulkan bagus jalannya. Saya nggak tahu ini berapa menit ya nyampenya Sumberjo Bojonegoro ini, nyampe mana sih daerahnya. Oh ini loh yang retak sebelah tadi. Selain Govan sama Kayangan Api, di Bojonegoro wisata yang terkenal apa lagi ya teman-teman? Barangkali bisa dituliskan di kolom komentar. Kapan-kapan lain kali ya, yang jelas bukan sekarang. Mungkin ini kan sudah saya upload, baru saya sudah pulang. Jadi lain kali kalau ke Bojonegoro lagi tak ke sini, tak ke tempat wisata tersebut kalau memang bagus dan rame. Enggak rame enggak apa-apa, yang penting bagus teman-teman. Oh, bagus no. Kan nanti bisa jadi rame kalau diupload di apa di YouTube. Ini masuk daerah mana ya? Sudah masuk kotanya kah? Sambirejo, Bojonegoro. Pasar Kliwon, Sumberjo. Bojonegoro. Ini sudah masuk kotanya ya? Saya nggak tahu pastinya. Tapi masih ada palang apa petunjuk-petunjuk ke arah Bojonegoro. Apa saya berhenti di ini aja, nanti di apa nih Govan apa ya, di depannya gitu, depannya Govan, tapi saya lupa kan. Lupa daerahnya mana, kayaknya ini sudah kotanya deh. Ini Bojonegoro lurus Kanor Rengel Tuban. Bojonegoro lurus ya Mas Yan. Kalau masih ada petunjuk gitu berarti kan belum nyampe kotanya.
RSUD Sumberjo. Latansa ban. Latansa itu identik sama gontor ya. Biasanya gitu, teman-teman. Ada warung, ada toko, itu biasanya kalau enggak orang tuanya atau pokoknya ada keluarganya yang alumni gontor lah. Pinarak Bojonegoro, Bojonegoro produktif. Sudah banyak korban, wajib pakai helm, hati-hati di jalan. Bakso granat. Berarti ini belum ininya ya, belum apa, belum kotanya. Masih jauh gak ya? Mau berhenti buka map kok males teman-teman, tapi penasaran masih lama apa enggaknya. Agak mendung. Sekarang mendungnya datang. Nanti sekalian tak explore Bojonegoro. Ini banyak lubang ini. Aduh. Lampu merah.
ke kanan kemana ya ini ya, nggak ada petunjuknya. Nah sudah hijau teman-teman, suwir kami lampu merahnya. Ini sampai mana ya? Masih lama enggak ya? Banyak lubang-lubang, tapi kecil-kecil. Ini yang kadang-kadang bahaya. Kadang orang kaget menghindari malah kena orang lain, nyenggol orang lain. Lama juga ya, dulu nggak terasa teman-teman, nggak sejauh ini. Karena naik mobil merong nggak terasa ya. Nah ini terasa agak jauh. Balen masih nyampe Balen. Jembatan Pacal, Pacal. Kenapa Pacal? Kok gak pacar tah? Aduh, mbak yo dirapikan sekalian batasnya, kebanyakan gitu sih. Oh ini udah Kapas ya, Barat Pasar Kapas. Bojonegoro masih 6 km. 6 km lagi. Bojonegoro itu kulinernya terkenal apa ya teman-teman? Ledre ya, ledre Kediri ya, apa ya Bojonegoro?
lupa saya teman-teman. Soalnya dulu dulu saya kan ke ini ya, ke Jawa Tengah ya, sering lewat sini. Jawa Tengahnya Solo Jogja itu lewat sini. Nah, itu apa ya makanan khasnya? Pelesungan, Masjid Pelesungan. Nanti berhenti di depan ini aja ya. Nanti setelah dari Kofan nanti tak buatin video terpisah yang keliling-keliling ya. Saya juga nggak tahu, cuman nanti keliling-keliling lah. Saya penasaran dengan Malioboro, terus jembatan Sosro Dilogo ya. Tapi kalau malam itu pernah nonton di YouTube-nya siapa gitu teman-teman, bagus jembatannya, ada mainan lampunya. Nggak tahu kalau siang. Nah nanti coba kita lihat. Sampai ngantuk saya teman-teman. Setelah nyampe tak istirahat minum-minum dulu. Ini apa, SMK N4 Bojonegoro. Ini apa ini? Sekolah Model Terpadu Negeri Bojonegoro. Oh, ada sekolah model. Sekolah model apa model terpadu ya? Sekolah model. Itu yang maklum teman-teman, saya nggak tahu. Maksudnya itu sekolah. Setahu saya itu model ya, model fashion show, nggak tahu. Waduh ini. Tracknya ini kena kamera ini. Airnya, airnya jiprat-jiprat ya. Ini loh, kalau nggak salah Bojonegoro lurus. Bojonegoro lurus. Kok saya ya lurus? Tak kira udah deket. Radar Bojonegoro kantornya di sini ternyata.
Selamat datang di Kabupaten Bojonegoro. Loh, kabupatennya Bojonegoro sini. Lah tadi di Babat kok wis masuk Bojonegoro. Kota Tuban terminal. Nah, sudah hijau. Sabar dulu. Kovanya sebelah mana ya dulu ya? Pokoknya kalau nggak salah nggak jauh dari sini kok. Kovanya apa di situ ya? Tapi nggak ada petunjuk, Ya sudahlah teman-teman, ini sudah masuk daerah perkotaan ya. Jadi untuk video rute perjalanan ya ke Bojonegoro, saya akhiri sampai di sini. Nanti kalau sempat tak buatkan video muter-muter di kotanya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.